Itu pesan ya, mungkin buat saya pribadi, buat juga yang lain. Di dalam satu ruangan itu kita kondisi air sudah tenang, namun masih dalam, masih tinggi. Karena memang air itu nggak akan surut karena itu ruangan. Dan di situ kita, saya sama anak saya itu mendengarkan. Anak saya tumben-tumbenan nggak nangis, cuma batuk-batuk. Dan di situ nggak ada orang teriak minta tolong, nggak ada orang teriak kesakitan. Cuma kayak orang berdoa, terus salawat sampai istighfar. Dan ada, saya dengar banget, tapi saya nggak jelas ya, maksudnya nggak jelas itu dia ngobrol apa, tapi kayak ada orang ceramah, itu laki-laki dan perempuan. Dan nggak lama kemudian pintu ada pintu terbuka, itu cuma buat satu orang lewat. Itu pintunya pun anehnya melawan arus, kebukanya ke dalam, bukan keluar. Kalau kedorong air kan harusnya keluar secara normal aja. Namun setelah pagi kita, tim dari Walicare datang, mereka ngecek, itu ternyata bak kontrol untuk pembuangan air kolam renang. Kita di dalam.